akan kembali. Kali ini masih bisa dihadang kembali. Dan kembali pemain dari Gini Kawan kembali lagi bisa diantisipasi oleh pemain dari Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat berjumpa dan selamat datang ke lapang pemerintahan baik Musika Kecamatan Balikusirkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dari Gini Kawan juga untuk mencek listoy dengan komitmen hasil keputusan kalmitin para pemain sesuai dengan data dan KTP masing-masing. Kepada seluruh pemain, kepada supporter, juga para penonton, untuk menjaga kondusivitas keamanan dari masing-masing timnya. Yang cantik, yang menghibur, dan menjadi bibit-bibit ke depan untuk permainan di tingkat yang lebih tinggi. Kepada ketertiban dan keamanan, terima kasih. Masuk ke ruangan yang telah kami sediakan. Salam olahraga. Ya. Selamat sore. Sore. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Ketua PHBN, Sepuh kita, Pak Yana, para kepala desa yang hadir dari Koramil dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perdana pertandingan sepak bola antara desa Giri Pawana dengan desa Sinar Jaya. Ini perdana ya. Wajib hukumnya semua pemain menjaga keamanan, ketertiban. Dan kami sudah sepakat Muspika dan panitia apabila terjadi keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan, kami tutup, kami bubarkan, kami stop. Dan kami sengaja turnamen ini tidak open. Kenapa? Karena untuk mencari bibit-bibit Mandalawangi dalam olahraga. Dan insya Allah saya sudah tugaskan Pak Haji Taufik sebagai koni Kecamatan Mandalawangi untuk mencari bibit-bibit. Kita akan dalam waktu dekat akan ada Persipan Cup. Seluruh yang hadir, saya tidak panjang lebar, tadi sudah dijelaskan kepada Pak Camat. Mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar, aman, dan kondusif. Amin. Itu semua adalah awal dari pemain. Wayana, lamun kasenggol seletik, ulah bakal laju emosi. Lamun katoker seletik, ulah laju ngabales. Itulah pemicu-pemicu yang mungkin akan timbul untuk terjadinya konflik para penonton. Kemudian para wasit, silakan pimpin pertandingan ini dengan seadil-adilnya. Kami ada di belakang Anda. Saya sudah komitmen apabila ada penonton yang melakukan tindak pidana, melakukan penganiayaan, akan dipidanakan. Akan tetapi untuk pemain itu adalah tanggung jawab wasit. Saya minta kita semua bisa menjaga keamanan dan permainan yang cantik. Siap untuk menjaga keamanan? Siap. Bis, Asep, Dini, Iksan, Oji, Ega, dan Imron, official team manager. Pak Kormin, siap ini ya.
Siap ya? Siap. Oke, pertandingan kali ini akan kita saksikan kembali pertandingan pertandingannya poin sudah ditiup tapi pertandingan akan sudah dimulai. Pertandingan bola pertama kembali dari Sinar Jaya kembali ke belakang. Aji di situ, depan dia, belakang di situ nomor 8. Hari ini masih melebar bola kali ini. Nomor 5 yang dituju kembali ke tengah pemain dia. Kembali lagi masih bisa dicoba kembali. Baik ataupun baik dari ini bawah kembali masih bisa dia antisipasi kembali kali ini masih nomor 10 terletaknya tidak terlihat lagi nomor 10 kembali lebar bola nomor 10 yang dituju masih nomor 10 lima ke tengah tengah umpan ke tengah tapi ruang yang kosong di tengah kali ini masih bisa antisipasi kembali nomor 33 nomor 10 kali ini lebar bola 9 sendiri kembali dia dan langsung membuka siapa yang dituju. Oh kali ini terlepas dari jebakan offset masih bisa diantisipasi kembali oleh penjaga gawang saudara Puan kali ini dan langsung membuka siapa yang dituju walaupun 16 kali ini walaupun 16 masih 16 sendiri dia ngetek-ngetek ke sendiri bayang baik nomor 24 masih bisa oh kembali ke belakang dia nomor 11 ataupun nomor 10 tidak dari sini kembali ke belakang dia ada pancuran kali ini nomor 14 kembali Sinar Jaya kali ini nomor 14 apa yang terjadi saudara-saudara ada benturan di sana kembali tenangan pojok kali untuk pertama kalinya untuk kali Sinar Jaya lakukan sudah lakukan kali ini Sinar Jaya untuk tenangan pojok lakukan kembali untuk yang pertama kalinya lakukan sudah lepas siapa di sini nomor 12 masih oh ada Aji datang dia tendangan bebas yang dilakukan oleh saudara inilah dia bintang dari Sinar Jaya saudara Aji belakang dulu sedikit kiri belakang oke okay. Inilah dia saudara Aji yang didatangkan dari Sriwijaya FC ya dia saudara Aji mengangkat tangannya untuk memberikan rekan-rekannya bersia kembali ke tengah kali ini umpan dari saudara Aji bagus sekali bapaknya nomor 99 kali ini sendiri dia dan lagi-lagi penjaga gawang itu luar biasa ini pawana ataupun oh dari Sinar Jaya rupanya ada benturan di sana dan kali ini penjaga gawang ataupun back nomor dari Budi Sawana skor 1-0 kali ini kembali masih nomor 16 bagus sekali nomor 16 nomor 10 rupanya melebar nomor 19 yang dituju sendiri nomor 99 kali ini kotak kecil sendiri dia ada bayang-bayang ini oh ternyata maju dan umpan yang sangat mantap sekali dan kali ini gol nomor 10 rupanya apakah nomor 10 berapa kecil ternyata di sini kami lakukan sudah siapa yang tuju nomor 14 Ronaldinho kali ini yang dituju kembali lagi lemparan ke dalam dan blok kembali oleh nomor 5 mundur yang sangat jauh sekali nomor 5 ini untuk membantu saudara Aji rupanya dibiarkan kembali nomor 4 lakukan kali ini tendangan langsung ke muka berebutan di sana 2-2 dan kembali lagi bola keluar bola datangnya terlalu berat rupanya sudah keluar dari sarangnya kali ini melebar kembali nomor 3 pasang di tujuh berebutan 2 yang nomor 5 masih bisa diantisipasi oleh nomor 5 kali ini masih nomor 5 ke depan rupanya langsung akan kembali kali ini masih bisa dihadang kembali dicoba kembali oleh pemain dari kiri kawan kembali lagi bisa diantisipasi oleh pemain dari Sinar Jaya nomor 10 bisa melewati 3 atau 4 orang kembali lagi umpan ke oh rupanya terlalu berat dari kiri Pawana dan dari Cikone dan dari kiri Pawana ancang-ancang dia kuasai bola bekerjasama dengan nomor 17 tapi dipatahkan saja oleh nomor 8 saudara-saudara dari kiri Pawana keluarlah bola langsung saja ke depan rebutkan dari bola tadi ada nomor 10 maksudnya tapi dihalau saja dipatahkan bola masih bisa diambil alih kekuasaan langsung kutak-atik bola pada siapa yang dimaksud pendek saja bola namun saudara tidak terkontrol bola tadi yang akhirnya hanya mengakibatkan lemparan dalam saja lakukan kepada siapa yang maksud ke depan saja ada mendapat di sana kerjasama tapi diambil alih apa yang terjadi terganjal saudara-saudara dengan keras akhirnya siapa dia yang arahkan
pemain andalan daripada Sinarjaya. Tapi apa yang terjadi saudara? Tepis, namun tidak ter. Nomor 4 pendek saja ke depan, arahkan ke permukaan. Nomor 30 di sana. Menunggu sudah menanti kerjasama baik sekali saudara-saudara, kerjasama yang indah. Nomor 6 gonjang ganjing bola, kembalikan kepada pemain belakang. Tapi saudara-saudara masih bisa diambil kekuasaan oleh dari Gripawana. Lakukan langsung saja nomor 4 si Algoja dari parting sebelasan Gripawana. Lakukan masuk kotak kan. Lakukan bola kembali kembali. Akan tetapi saudara-saudara apa yang terjadi? Masih bisa terkuasai oleh penjaga gawang, keluar dari sarangnya, tapi tidak ada yang membantu di sana saudara-saudara. Lakukan di kotak ganti posisi bola. Kiper Najaya. Sudah penggantian pemain di Pawana nomor 8 keluar. Oji masuk nomor 18. Terima kasih. Habis penggantian pemain dari Giri Pawana sudah jong, sudah habis ya. Ini sudah sedikit demi sedikit sudah terlihat oleh pada pengamat saudara-saudara. Masih kotak-katik ke depan bola. Ambil arahkan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Gagal maning. Namun saudara-saudara ke depan rebutan terjadi kembali bola. Ditepis saja oleh penjaga gawang. Namun masih bisa terkontrol dan terkuasai. Kotak-katik bola masih bola. Bagus sekali. Beberapa melewati pemain daripada kesebelasan masing-masing. Mengganjal saudara-saudara pemain 4 tadi. Pelanggaran terjadi kembali. Dan mengatur strategis permainan ini berbanjar di sana pagar-pagar benteng pertahanan sebelum bagus sekali. Namun saudara-saudara jauh dari, tapi dihalau saja nomor 11 membantu serangan. Masih kotak-katik